Hitung panjang sisi sebuah kubus yang mempunyai luas permukaan 216. Kubus macam mana? Kubus. Luas permukaan. Buka dulu dia punya kubus tu. Kubus adalah segi empat sama yang dijadikan kotak tu lah. Ni tapak. Lagi? Ha. Lagi? Ha. Lagi? Hai. Dah, cukup. Ha, ini maknanya kamu punya kubus tengangalah. Tambahlah lagi satu. Sisi ini panjangnya berapa? Ada tahu? Tahu ke tak tahu? Tak tahu, katalah tak tahu. Saya letak X lah. Sebab tak tahu. Ini berapa? Sini. Tak tahu juga? Tak tahu juga. Semualah tak tahu. Okey, kita cari satu dulu. Yang ini je dulu. Satu je kita cari. Nak cari luas A ni katakanlah. Tu A tu. Nak cari luas A tu panjang ini apa? X, betul. Panjang ni berapa? X. Jadi luas dia? Luas dia? Luas A sama dengan X kali X. Berapa? Ada berapa? X kali X? X kali X. X kali X. X kali X. X kuasa 2. Ini baru 1. Sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa 6? Ada berapa 6 pula? Ada berapa X kuasa 2? Ini X kuasa 2 betul? Ini semua sama. Ini X kuasa 2, X kuasa 2. Ada berapa? 6 apa? Luas 1. Luas 1 X kuasa 2. Sekarang ada berapa kotak? 6. Jadi luas keseluruhan sama dengan berapa? Berapa? 216. Semua X kuasa 2 sama dengan ni apa? Darab. Pindah sini jadi bagi berapa? 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 Kira lah. Menong mana dapat? 36. X kuasa 2 sama dengan 30. X sama dengan? Tak, saya tak tanya jawapan. Nah, ni nak buat jadi apa 36 ni? Jadi apa? Kalau sini kuasa 2, pindah sini jadi punca kuasa 2 30 berapa? Itu je lah. Tak ada apa susahnya. Tak ada O pun, ada X, E, 1, 2. Lagi soalan mana? D. Hitung sebuah jejari sfera yang punya luas permukaan. Lagilah senang. Luas permukaan sfera berapa? Luas permukaan sfera. Luas permukaannya. Macam mana nak cari luas permukaan sfera? Apa dia? Apa dia? Luas permukaan sfera berapa? Berapa ah dia punya ni ah? Formularnya apa? Pi J. Pi J je. Pi J kuasa 2. Itulah dia nya. Tak ada duanya. 4 pi J kuasa 2. Diberi disuruh cari apa? Jejari J ini. So
4 pi j kuasa 2 sama dengan luas semuanya adalah 4524/7 cm per segi. Ha, buatlah. J kuasa 2 sama dengan 4574/7 bahagi 4 pi macam tu. Cikgu macam ni, cikgu ni. Ni asal lemah ni. Ha, buat lah. 4, ha? 4, 5? Ha, 2. Ha, salah tulis. Ha, 4, 5, 7 pula. Ha, betul? J kuasa 2 sama 4524/7 per dengan 4 pi diberi pada kamu darab 22/7. Ui, cikgu ni bertingkat-tingkat ni apa? Macam mana cikgu? Cikgu bertingkat-tingkat cikgu. Memanglah. Duit dan bertingkat-tingkat. Ah, macam tu lagunya. Macam mana? Ah, ni selesai ini dulu. Ini berapa? Ni berapa? Selesai yang bawah tu. Berapa? 4524/7 per dengan 88/7. Betul? Betul lah. Kan? Menung aja. Ini yang tak tahu je cikgu. Tak tahu nak buat macam mana. Macam tu lah. 452 kali 4. Cepat. 452 kali 4. Berapa? 1. Berapa? 8. Tak payahlah. Banyak sangat nombor tu. 8. 4524/7 darab dengan 7/88. Betul tak? Betul tak? Ke 88/7. Bila ni, ni 8 kat bawah, 7 ni naik atas, jadilah naik atas. Ha, ini boleh potong tak? Ha. Jadi 452 darab 4 bahagi 88, berapa? 36. Itulah jawapannya. J dia sama dengan 36. Nah, betul ke? Tengok balik tadi dia tulis apa? Dia tulis berapa tu? Ini adalah nilai untuk J kuasa J sama dengan punca kuasa 2 36 sama dengan